swulla, swulla, swulla. Halo guys, welcome back to channel YouTube Alhar. So, di video kali ini gue akan lanjutkan game The Tenant cuy ya. So, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang lagi berpuasa cuy. By the way, di sini sudah baru jam 3 guys. Sebenarnya ini sudah jam sahur. Gue belum ada dari tidur, belum ada tidur dari tadi malam. Karena kalau gue tidur terus gue bangun sahur, gue tuh malas makan guys. Jadi gue tuh memilih untuk gak tidur dulu baru gue makan. Kalau gue gak tidur itu makan gue lebih banyak guys ya. Oke, sambil kita continue aja game ya, sambil kita cerita-cerita. Kalau gue tidur itu guys, kalau gue tidur terus bangun nih, misalnya gue tidur, gue tidur biasa jam 1-an atau jam 12-an lah. Jam 12 gak mungkin, jam 1-an gue tidur. Terus gue bangun jam 3 atau jam 4 buat sahur, pasti gue tuh malas, rasanya kayak lemas banget mau tidur, mau bangun makan itu. Makanya gue lebih milih untuk gak tidur terus gue makan. Kalau gue gak tidur itu gue lebih kayak fresh banget, makan lahap banget karena lapar kan. Karena gue memang biasanya makan itu jam 2 atau jam 3 guys ya. Kalau misalnya gak puasa, gue makan jam 2 atau jam 3 baru gue tidur itu. Biasanya sih gue tidur jam 4 atau jam 5-an lah itu. Terus gue bangun biasanya itu jam 1 guys. Nah karena ini puasa kan jam 1, berarti sisa berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Sisa 5 jam aja guys. Sisanya gue tidur aja. Sudah tidak tahu udah tidur aja pokoknya. Oke, by the way kita sudah masuk di gamenya. Langsung aja kita melihat apa yang bisa kita lakukan di sini. Job apa yang kita akan dapatkan lagi di sini? Ada Dance Street 52/1 atau 52/1 lah, yang uangnya banyak paymentnya. Oke, kita accept dulu lalu kita ke lokasi tempat kita akan bekerja cuy. Oke, by the way gue lupa cara main. Aduh. By the way gue lupa caranya kayak apa nih. Scrollnya agak susah ya. Oke, langsung aja kita begin renovasi. Dia membutuhkan single bed. Oke, single bed berarti satu doang ya. Single bed. Dimana sih ini kamar ini? Apa nih? Tempat workbench maksudnya. Kamarnya sini lah. Cara ini kayak sih? Oh gini. Single bed yang budgetnya 5.000, kita ambil yang green karena gue suka warna-warna hijau-hijau gaming. Kita ambil yang green. Nah, kita taruh situ, mantap gaming. Oke, okay, workbench ini apa workbench? Tempat tempat nge-gym, workbench ini tempat nge-gym, kita taruh di sebelah sini aja, guys. Cara rotasinya kayak apa? Lupa sih, guys. Oh, C. Ini tempat lari ya, tempat lari biasanya di dekat jendela biar ini tempat lari apa tempat apa sih? Coba lihat dulu. Oh, barel itu jangan di sini dong. Barel pindahin dong kalau barel. Barbel di sini lah. Barbel, aduh. Misalnya kameranya susah ya, move on kameranya. Nah, barbel itu tengah-tengah sini lah. Nah, ini juga barbel. Corbett-nya 2 ya? 2 dia mau cuy. Nah. Loh. Corbett. Loh, dia mau berapa sih? Ya ampun, tuh beli 2 ya. Workbench. Ini kan workbench kan? Tapi kok enggak ini workbench-nya? Jual, sel 2.000. Kok enggak terklaim ya workbench-nya ya? Move. Wah, data ini guys. Lampu. Lampu berarti harus butuhin dong. Lampu yang 130. Lampu sini lampu. Lampu di atasnya jendela. Lampu di atas jendela bagus ya, enggak jelek lah sini lah. Nah. Loh, kok enggak ada checklist ya by the way? Kenapa ya? Ngebug kah? Ngebug atau gimana sini? Lampu. Oke, ngebug deh ini guys. Udah enggak apa-apa lah, motivasi kita taruh sini, motivasi. Coba kita sembarang dulu ya. Motivasinya nih ya. Soalnya ngebug deh kayaknya nih. Dumbbell, kita beli dumbbell dulu di sini, kita taruh sini dumbbellnya. Kita taruh sembarang dulu, first floor. First floor sudah sembarang aja.
And then first floor 2. Salah kan, salah pencet kan, ya ampun, oh my god. Agak bingung ya, agak ini ya. Nah, first floor kita checklist. Oh, kayaknya ini ruang olahraga. Oh shit, ini orang ruang olahraga, guys. Di sini olahraga, di sini tidur. Harusnya gitu coletnya ya. Nah, baru tercentang. Oh my god. Ini karena kepalaku botak ini jadi bingung lagi aku nih. Di sini tuh tempat tidur Alhar Gaming Santos Kredit Kuy. Ini tuh tempat tidur. Nah. Jadi ini move dulu di sini. Lampunya kita kasih jangan di situ lah, silau coy. Ini kita pindah dulu nih motivasinya. Lampu di sini betul. Lampu di tempat tidur ya. Lampu di tempat tidur betul aja. Loh. Oh, lampu ini kali, lem ini kali. Nah, iya lampu ini jual berarti. Salah tuh coy. Ini move dulu, pindah dulu. Gua akan pindah ini di sini. Eh, sini dong. Barbel di ujung-ujung coy. Semalam lampu kecil, semalam itu apa ya? Oh ini semalam itu ini. Bunga-bunga di sinilah. Betul kan? Oh ya, sip. Bedroom. Oh ini bedroom dulu semua. Oh, bedroom. Oh, workbench sini ya. Workbench ini di bedroom, cuy. Apa sih? Oh, dia mau semuanya di Oh my god, dia mau semuanya di kamar dong, bingung juga aku nih. Berarti ini pindahin ini. Aduh, gatal tinggaku cuy. Aduh, gatal tinggaku. Nah, warpist tuh. Oke, kita taruhin lagi. Oke, by the way, ini gua flu karena ini ya, karena oh, gini berarti, gini. Aduh, ini desain satu rumah aja ribet ya. Ribet gaming screen jeep squishku ya. Nah. Dah gitulah. Semal ini. Terus yang sebelahnya buat apa, sayang? Sebelahnya buat apa? Buat hiasan doang. Sebelah pala kau. Udah gitu aja. The heck, man. Ini kasih warna ini ya lah. Nih, biar keren sedikit lah. Bedroom, terus sebelahnya buat apa? Sebelahnya buat apa, guys? Menurut kalian, guys? Apa sebelahnya? Fungsi sebelah sini apa gitu? Apa gitu fungsinya sebelah sini? Kok misalnya nggak dipakai? Hah? Jelas ya. Deslam itu apa ya? Furniture Deslam. Waduh, Deslam apa lagi? Deslam. Udah bodo amat, kasih aja Deslam. Udah, terus bedroom doang loh disuruhnya kita. Udahlah, bodo amat, I don't care anjir. Delivery langsung ya, delivery. Kita lihat apakah dia suka lah, pastilah jago kok, motivasinya jago. Lo kok nggak suka, kenapa kamu nggak suka? Nah gitu, suka, bagus. Barbel ada dong, barbel mahal itu. Gitulah, suka lah, bagus. Senyum doang, enggak apa, senyum itu ibadah. Udah kah? Oke, udah cuy, mantap cuy. Open apps. Bintang 4 maksudnya ya, bintang 4 gak apa-apa lah. Ini karena missing sedikit ya, kita bingung sedikit gitu. Langsungnya kita ke kerjaan selanjutnya cuy. Kita ambil satu pekerjaan lagi ya, kita sebelum kita udahin, kita ambil satu pekerjaan lagi cuy. Budgetnya 7.300, banyak, accept pokoknya. Budgetnya 7.300, kita bisa bongbong uang. Muncrat anjir.
kita bisa beli barang-barang yang sangat mahal di sini ya. Lumayan besar juga di sini by the way. Tricky banget nih kameranya, agak ini agak udah jelas ya. Oke, bikin reservation langsung nih tanpa basa-basi. Oke, pertama apa? Dia mau frigga itu apa? Kulkas ambil yang GG Gaming. Kulkas kita taruh di, pastinya kita taruh di ujung sini lah kulkas lah. Nah, kulkas itu ujung-ujung biasanya cuy. Semua kulkas harus di ujung pokoknya ya. Cooker itu apa? Tempat masak yang mahal. Yang 1300 sini, di sini. Sampingnya kulkas nih. Jadi masak bahan-bahannya ada di kulkas dekat ya. Oke. Kitchen sink. Kitchen sink ambil yang mahal pokoknya, bodo amat, I don't care, believe it. Oke, kitchen sink kayaknya di sini deh. Sini. Ini kayaknya pindah deh. Jadi ke kitchen sink. Nah. Kulkasnya ngadep. Jangan gitu kulkas tadi. Nah. Kitchen cabinet. Mejanya berarti yang sejajar dengan itu warna apa tadi? Hitam ya? Itu warna apa? Hitam kah? Berarti gini. Nah, kita taruh dulu. Ini kita geser tok sini, geser tok. Kita kasih gini. Set. Oke, alright, mantap gaming. Set. Nah. Mantap gak? Cantik gak? Enggak sih sebenarnya. Ya, pokoknya ini cantik-cantikin aja lah. Pokoknya bodo amat ya. Oke, bar. Kursi. Salah. Posisi ya. Udah apa-apa, bodo amat. Kitchen shot. Pasti di sini dong. I love it, kitchen shot, man. Nah. Kettle shot. Ini kopi-kopi. Buat kopi-kopi pagi. Kopi-kopi cantik. Oke. Wolam. Wolam yang mahal lah. Masih banyak budget. Budget masih banyak, bos. Tenang, santuy. Budget masih banyak. Oke, taruh situ. Wall plan. Nah, sini lah. Sini aja hiasan-hiasan itu. First floor itu, aduh, jangan yang alay-alay lah. Kotak-kotak, bulat-bulat gitu. Alay. Ini aja first floor. Nih, dapur itu first floor-nya ini aja ya. Nah, udah sampai situ kan? Betul kan? Oke, betul, bos. Yellow or brown? Brown. Biar gak alay. Dapur itu udah alay-alay ya. Dapur itu udah salah ya lah guys. Brown aja, brown. Nah, saya brownnya kok sampai pintu masuk gitu loh. Tuh. Udah gitu dong. Oke, wall clock sama wall clock. Dia minta wall clock juga langsung fast cepat. Kita harus cepat. Wall clock mungkin dia butuh timer untuk ini ya. Dekat jam sini. Timer untuk masak ya. Oke, sudah. Don. Oke. Langsung aja cepat kita deliver job. Kita adalah pekerja paling cepat ya. Oke. Don. Sudah, bodo amat. Don aja pokoknya. Oke. Pal ruangannya luas ya. Tapi aku taruh di ujung-ujung situ loh. Papa, bodo amat. I don't care. Let's go. Mantap. Suka dia. Oke. Lagi, Pak. Wih, bagus tuh. Mahal. Ada 3 tumbuhan itu. Ada pepaya, semangka, kecapi. Jamnya bagus. Bagus gak? Bagus sekali dong. Iya dong, paling bagus itu. Hah, apa dia minta? Chat suka lah, bagus lah. Namanya juga Alhar gitu loh, bintang 5 pokoknya. Kita ini pekerja sukses, Pak. Open up. Bintang 5, bayangkan bintang 5 lagi kan. I love it. Mantap jiwa. Oke, mantap. Bintang 5 semua cuy. Kita screenshot dulu, screenshot. Lalu kita ke rumah kita dulu ya. Kita ke rumah kita dulu. Kayak apa cara ke rumah kita? Cara ke rumah kita kayak apa cuy? Hah? Cara ke rumah kita kayak apa? Ini kita bisa beli rumah. Cara ke rumah kita mana? Rumah kita yang di gubuk-gubuk itu mana? Gubuk tua. Rumahku mana sih? Mana cenah rumahku? Tahu aku di sini ya lo rumahku. Oh ini nih. Rumahku yang sangat busuk ini. Bikin renovasi. Kita renovasi rumah kita dikit-dikit, guys. Kita harus ganti ini beberapa ini. Biar kita jual bed. Kasurnya kita harus beli yang agak bagusan sedikit, guys, karena
kita sudah jadi orang kaya di sini. Oke, kita kasih bagus sedikit sini. Nice. Kursi-kursi boleh. TV, televisi. I need the televisi. Floor, itu aja lah. Itu aja lah. TV, komputer apa segala macam semuanya. TV enggak ada TV apa cenah? Meja dulu, sebelum ada TV kita beli meja dulu. Sebelum ada TV kita meja dulu. Meja. Oke, ini meja buat makan minum. Pastinya buat makan minum ya kan. Terus televisi, tele. TV. Kok enggak ada televisi? Oh, TV biasa. 2000 beliin 2000 ya mahal. Ya mahal sekalian gitu loh. Oh, TV tempel sistemnya TV tempel cina. TV tempel berarti segini aja nih, TV tempel. No. TV tempel gitu aja berarti. Nih. Ini meja. Gini, ini kursi agak pindahin. No. GG gaming seluruh udah sinkron, udah sinkron. No. Sinkron gak tuh? Sinkron dikit lah, tipis-tipis. Nah, mantap kan jadi kan. Nah, jadi kita mandi bed. Ah, apa ini? Masa kita mau numpang mandi terus di tempatnya orang? Bed yang mahal lah sekalian. Ini kok, aduh, gak muat lagi nih. Dapurnya gak muat coy. Ini yang gak muat ini ya. Sini lah. Ini pindah-pindah dulu semua ya. Pindah dulu semua coy. Nah, bed yang 99 ini lah. Tidak muat guys. Tidak muat anjay. Nah, sementara taruh situ dulu sementara. Sementara ya kan sementara, oke. Apa ini frigge? Dosa nggak butuh. Toilet butuh kayaknya. Toiletnya aku sudah ada. Ah sudah lah, bodo amat. Yang penting kita sudah dapat bintang 5 tadi. Nanti gue akan renovasi lagi rumah gue yang sedikit murah ini. Tapi nanti akan gue permak sedikit anonunya, tembok-tembok. Kayak gue akan permak di offline aja. Jadi besok next episode kita sudah mempunyai rumah yang sangat bagus ya. Oke. Thank you semuanya sudah nonton. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Oke guys, yang paling penting adalah selamat menunaikan ibadah puasa. Gue Alar, saya ingin bye-bye.